semangat pagi, kita bisa luar biasa. Oke, gimana kabarnya rekan-rekan pagi ini? Pasti sehat selalu ya. Di tengah pandemi kondisi saat ini, kita tetap harus bisa semangat dalam bekerja, tetap sehat, dan tetap produktif. Oke, perkenalkan, nama saya Herli Sawito, supervisor dari area BK Cipama. Di vlog kali ini, saya akan menjelaskan terkait program-program apa yang sudah kita jalankan di area Batu Kajang Pama. Terkait bagaimana caranya kita tetap bisa bekerja produktif, inovatif, dan juga tetap sehat di saat kondisi pandemi saat ini. Pokoknya ikutin program-program dari saya, kita akan menjelaskan step-step dan tahap-tahap apa saja yang akan kita jalankan di area Batu Kajang Pama. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Adalah salah satu program inovatif yang kita udah dilakukan di area BIU ya. Jadi pada saat teman-teman berangkat kerja, kita udah melakukan pengecekan suhu ya. Teman melakukan absensi dengan cara jaga jarak ya. Rekan-rekan semua kan dengan inovasi yang dilakukan melakukan jaga jarak pada saat melakukan absensi. Berikutnya aplikasi inovasi ya yang digunakan oleh karyawan Batu Kajang setelah melakukan pengukuran suhu. Oke, kita masukkan nama kita. Masukkan NRP ya. Oke, kita dari perusahaan mana? Dari area yang ada di Batu Kajang. Nah, untuk keluhan ini kita masukkan apabila kita mengalami kendala atau keluhan pada saat itu. Kalau tidak ada, kita masukkan tidak ada. Lalu suhu tubuh kita saat melakukan pengecekan suhu tadi. Oke, selesai. Data sudah terekod dan sangat praktis. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke program selanjutnya ya. Nah, di sini kita melaksanakan P5M dan juga check-in, tapi tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Kita bisa lihat saat leader, kita sudah empowering kepada leader melakukan pending job ya. Di area supervisor, nah teman-teman juga akan menjalankan protokol ya, menggunakan masker, jarak aman, di scan status masih ini ya, dan juga di Eropa ya, bisa di tes kalau ada sehingga tetap aman dan nyaman. Rekan-rekan, saat ini kita giliran melihat apakah mekanik bekerja menggunakan protokol kesehatan juga, kita pastikan ya. Tapi pertama-tama kita pastikan dulu apakah mereka sudah memasang LOTO dan juga CSA ya. Kita lihat dulu teman-teman. Oke, ada 4 personil ya. LOTO-nya lengkap ya, posisi sudah off. Oke, sekarang kita cek CSA-nya dulu. Ini CSA yang sudah dibuat teman-teman ya, sudah lengkap semua, sudah sesuai ya. Nah, nanti pastikan teman-teman dalam bekerja juga aman dan selamat gitu ya. Oke, ternyata teman-teman saat bekerja juga menggunakan protokol ya, menggunakan masker saat bekerja gitu. Oke, saya mau nanya-nanya dulu nih, Mas Erwan, gimana waktu bekerja menggunakan protokol standar pakai masker? Ada kendala atau kesulitan atau seperti apa? Ya memang kalau awal-awalnya pasti akan belum terbiasa ya Pak, karena memang biasanya nggak pernah pakai masker, kalau pakai masker kan lengkap segala macam. Tapi tetap kita harus jalankan, karena ini program dari pemerintah, juga dari program perusahaan, kita harus mendukungnya. Itu demi kesehatan kita, juga demi kesehatan teman-teman, apalagi kesehatan keluarga kita Pak. Itu sih Pak. Oke, terima kasih ya. Tetap sehat dalam bekerja, semuanya sehat, ikuti aturan perusahaan, aturan safety, dan juga protokol. Oke, teman-teman sudah menjalankan protokol kesehatan, kita bekerja tetap dengan sehat dan selamat. Hai sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari di hatimu. Selamat pagi, kami dari tim BIU Smart Beauty Batu Kajang berpesan bahwa dengan video yang sudah kami tampilkan tadi, yaitu jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dan juga pakai masker, dan tetap di rumah biar kami yang bekerja. Ingat pesan itu ya, agar corona cepat selesai, kita dapat berkarya kembali, sukses kembali. Oke, salam dari kami semua, tim BIU Smart, sukses!